Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trowulan. Tepatnya di Dukuh Dino, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sobat Budaya, sekarang saya berada di Candi Tikus, tanya di Mojokerto, Trowulan. Candi Tikus ini kenapa disebut Candi Tikus? Karena awal ditemukan candi ini, di area ini banyak ditemukan sarang tikus. Akhirnya candi ini disebut dengan nama Candi Tikus. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tepat candi tikus berada merupakan sarang tikus. Mengunjungi candi tikus ini, jauhnya sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Patokannya dari Jalan Raya Mojokerto Jombang, tepat di perempatan Trowulan, belok ke arah timur melewati kolam segaran dan sekitar 600 meter dari Candi Bajang Ratu di sebelah kiri jalan. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto, RAA Kromojoyo Adinegoro, tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus dibangun. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi. Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Secara fungsi, bentuk candi tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeolog mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, tempat pemandian keluarga raja. Tetapi sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus merupakan sebuah petirtaan berupa kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 29,5 meter x 28,25 meter yang terbuat dari batu bata merah. Yang menarik lagi adalah letaknya yang lebih rendah, sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah di sekitarnya. Di permukaan paling atas, terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan candi ini. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter, menuju ke dasar kolam. Dari kiri dan kanan kaki tangga, terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 kali 2 meter, dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar, masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau bunga teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter x 7,65 meter. Di atas bangunan ini,
terdapat sebuah menara setinggi 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran atau jala duara berbentuk bunga teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam bangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Selain kaki bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis, yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa candi tikus dibangun melalui beberapa tahap. Dalam pembangunan kaki candi tahap pertama, digunakan batu bata merah berukuran besar. Sedangkan dalam tahap kedua digunakan bata merah berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, bata merah berukuran lebih besar usianya lebih tua dibandingkan usia yang lebih kecil. Adapun pancuran air dari bata merah diperkirakan dibuat pada tahap pertama pembangunan karena bentuknya yang masih kaku. Sedangkan pancuran air dari batu andesit yang lebih halus bahatannya diperkirakan dibuat pada tahap kedua. Walaupun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan.